Harga cabai merah di Kabupaten Merangin Jambi sepekan terakhir mulai merangkak naik. Harga cabai kini sudah mencapai Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Tidak diketahui penyebab kenaikan harga, namun petani memprediksi hal tersebut terjadi karena permainan tengkulak. Padahal stok cabai saat ini melimpah dan memang seharusnya dengan ketersediaan stok cabai baja seharusnya harga turun. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, harga cabai dijual di atas angka Rp40.000. Harga belasan ribu rupiah per kilogram ini masih belum dianggap stabil. Dodi, petani cabai di Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, mengatakan, harga cabai anjlok pasca Idul Fitri 1444 Hijriah, yang menyentuh Rp8.000 per kilogram. Dodi menyebut idealnya harga cabai di tingkat petani adalah Rp20.000 per kilogram. Angka tersebut sudah sepadan dengan modal, harga obat-obatan dan pupuk di pasaran. Rp15.000 per kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 12, 13, bahkan sudah lebaran Rp8.000. 15 ini sejak kapan? Sudah dalam minggu-minggu inilah. Berarti sudah ada kenaikan, Pak? Alhamdulillah sudah ada kenaikan. Apa yang menyebabkan kenaikan cabai ini? Kalau menurut saya lah, kalau untuk dalam harga cabai anjlok ini mungkin stok itu melimpah. Kedekan-dekan cabai, saya tengok untuk cabai luar banyak masuk, terutama dari Medan. Dari Kabupaten Merangin Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.